Okay. BM ada. Salah dia duduk hotel Cina ke ni? Ha? Dia mari Kuantan duduk hotel Cina ni. Ada apa-apa ni? Ha? Air macam level hotel Cina ni. Ha? Ah. Nanya hero raut ni. Sudahlah. Hero? Duduk hotel Cina eh? Oh. Ingat ke bangunan apa lah tadi? Apa ke dia tempat orang sing tu? Gudria. Gudiwara. Ke apa tadi? Wisma KCCI. Apa? Wisma KCCI Maybank atas dia tu. Ah. Tak makan lagi ni, meraya-raya dulu. Nengok ke Menara 188. Ha. 8 1 diam, 8 kaya-kaya ya. Diam kaya-kaya. Hai. Tu. Oi, letaklah. Ah. Cabut letak tadi map sini. Settlelah ni. 188 ni. Menara ni. Boleh masuk punya kawasan ni. Tahu pula. Oh, comel. Ya. Meraya-raya. Boleh ke masuk ni? Kau kena marah. Lalu ke tepi-tepi. Kita tak tahu peraturan. Mana tahu tak bagi masuk diorang ni kah? Tapi ada orang lah belakang. Ada. Ada orang ya. Tu sungai Kuantan. Oh, masuk kalau banjir sini. Kalau air naik, banjir lah ya. Kawasan ni. Bahaya juga ya. Oh, jernih lah ya. Ini sewa bagus. Airy Kid Toy. So, malam ni boleh main sini. Ini bagus ni, sewa ni. RM15, RM20. Buat duit weh benda ni. Oh, ini bagus sewa ni. Tengok RM20, RM25. Tak ada yang RM10, ada RM10. Ni RM10. Naik lori RM15. Oh, skuter ada ni RM30. Oi, kena cari benda ni buat sewa. Cari tempat geng. Area, Airy. Airy nampak tukar nama. Buat bisnes tak mengajak. Bawah menara 188 ha. Bau. Kau ingat ke bandar Melaka je ada jalan tepi sungai? Apa ke Kuantan pun ada. Oh, dia boleh jalan tepi-tepi sungai ni. Oh, sampai ke sana boh. Ha. Cantik berbenar Kuantan. Oh, lalu tepi menara pula. Ini pertama kalilah ni kau berjalan di tepi sungai ni. Kerana duduk hotel sana. Kalau duduk hotel Mega View ni, lagi dekat lah dengan sungai. Hak itu entah hotel ke benda tu cantik je ke bangunan. Kita tengok benda apa itu. Nampak kupang benda tu. Ha, geli. Kejap. Dia. Haa, macam tu. Dia melekat ada batu. Ada kedai buka tepi sungai. Tapi tak nampak orang minum pula. Sekarang pukul kat 9 kan. Kalau ada boleh kita singgah. Tak ada. Jumpa dah kakak. Tak ada benda lah. Abang dah kuantan laju lah. Ini dia ubat. Mana nampak sikit. Lain sikit pada Hot Putrajaya ni. Sama je tak. Tengok satu. Hot molek sikit kena teh dulu. Ini molek sikit ni. On the way. Bahaya betul jatuh pula iPhone 16. Kasar-kasar mainan. Tak boleh letak tan ni.
Retak skrin ke? Bala tu. Tapi tak apa, kita jalan terus. Like skuter baru laju. Itu di Bandar Kuantan eh. Kita nak ambil dulu, rumah siap pula dah. Ini Bandar Kuantan naik skuter, telefon pecah skrin. Jangan letak lah atas ni, tak tahan. Menonggir telefon bala. Kedai Cina lah. Kedai Cina pula dah. Lain macam, kedai dia lain macam kan. Ni nasi dia penuh dengan sayur. Oh, full of sayur kan. Kedai Bajena. Hah? Bajena? Baina. Baina. Oh, dah dia ada Mr. Bentong eh. Afion Chinese Muslim. Ni air tu kan? Air halia, halia. Belanja makan tengah hari ni. Dia nak belanja makan apa ya? Banggir, banggir. Banggir, banggir. Sebelah banggir tu nasi apa semua? Menate. Tapi menate KL ada. Sungai Lembing. Sungai Lembing. Tapi dia ada, dia ada seafood. Awek lecun tu. Kedai Injai. Baina. Baina. Restoran Baina nasi kerabu. Macam ada jodoh. Ha? Kenapa dia nak jealous pula? Ni jodoh kami. Bergembira lah Tara bersama mak baru yang pandai buat nasi kerabu. Ya betul kan? Betul. Macam mana kau tahu? Kedai member. Ada ni. Ada TikTok. Mesti ada ni. Aku tak percaya ke, aku tak percaya. Bagi wei, biar aku tolong. Okey, boleh buka cawangan a Baina di Rau. Apa? Apa? Dapat makan free lagi pagi ni. Malam makan free, pagi makan free. Bagus ada kawan-kawan di Kuantan bayar. Kita akan lari ke kalau dia orang datang tempat kita, kita lari. Kita jangan ada dekat raut. Okey. Pergi tempat dia orang, cari dia orang. Dia orang belanja. Aku kata macam kenal tapi aku tak ingat nombor. Eh, Wadi punya mana kuningnya ke? Oh, sama kuning. Kena spray warna lain. Oh, dah tukar dah. Okeylah. Biarlah. Adalah aku ingat nak pergi tengok sungai, hujan pula dah. Ada satu bangunan tepi sungai macam zenit ni, bangunan apa? MBK. Oh, dua je ke kan? Ha? Dua bangunannya ke? Dua. Aku tak ingat dah. Tapi bentuk macam ni kan? Tepi ni aku kata zenit. Zenit bukan tepi sungai ke tengok? Rumah aku ni dia kata zenit. Situ lah. TB ni. TB ni punca dia. Daripada orang luar negara, dia orang tak vaksin. Kita orang Malaysia semua ada suntikan vaksin ni, TB ni. Apa ulasan cik tentang vaksin TB? Orang kita datang kena, kita kena bantulah, datang-datang Azir kita bantulah mereka. Kita kena siasat. Kita check lokasi dia orang. Lokasi dia orang kat mana, kenapa tak cucuk TB ni. Kita kena bantu. Kena cucuk lah. Kena cucuk. Dia bagi tempat penyung pula geng. Kuantan tak tahu nak pergi mana. Apa benda yang glamour Kuantan ni, Cik Iswan? Setelah lama duduk di Kuantan lebih kurang 10 tahun. Tak sampai ke? 6 tahun lah. 7 tahun lah. 6 tahun, 7 tahun lah weh. Awak duduk Kuantan. Apa yang glamour? Benda dah. Ha, ni pantai pelindung. Tempat berpakaian. Ada apa situ? Tak ada. Ada apa? Tak dekat ni. Ada pantai pelindung lah nama. Ah, Grand View Hotel apa ke? Tak ada. Kat bahagian belakang ni. Boleh lalu kereta ni? Masih tak ada jalan. Kalau nak pergi sini kena jalan kaki sikit lah. Kita tak ada jalan. Yang tempat yang apa? Yang penyung gergasi tu kan? Penyung gergasi Pantai Pelindung. Okay. Kita cari tu. Penyung gergasi Pantai Pelindung. Let's go guys. Bye-bye. Bye. Ciao lu. Share location. Macam tu rumah bangunan-bangunan ni tak boleh. Kan kena cek TB ke lah, apa semua penyakit. Orang ni bayar lah awak berdatang tanpa hasil, tanpa izin. Ya ke? Tak ada, ada izin tak tahulah.
Sekarang korang tengok dia naik basikal, okey, 5 tahun lagi korang tengok. Ha, sekarang korang cakap lah dia naik basikal. 5 tahun lagi korang tahulah. Ha, aku share dah dekat. Oh, dah share dah. Okey, bye bye. Papa Roger. Bye. Thank you belanja. Bere bere Raja, lagi ada Kuantan saya di Kuantan.